Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Irfan El Syami. El Syami apa sih artinya El Syami? El Syami dari bahasa Arab. Asyam. Siam. Ya, karena malam. Bukan. Kapan Syam itu? Bulan puasa. Iya, karena aku lahir belum puasa, Cing. Oh, itu. Bulan Sawal. Puasa. Kan ada juga puasa Sawal. Puasa Sawal ada kan? Ramadan. Oh, Ramadan. Ya. Ya, kenapa enggak Ramadan sekalian? Biar enggak mainstream kata bapak dulu. Oh, iya iya. Jadi bikin Asyam. Terus nggak tahu di translate lagi jadi El Syami. El Syami. Itu nama keluarga lo semuanya pakai El Syami? Enggak, aku aja, Cing. Karena kebetulan bulan puasa lo doang ya. Iya. Akhirnya ya. Lo belum pulang-pulang nih? Belum. Dari pre-show. Dari pre-show? Terus emang lo emang tinggal Jakarta? Iya. Karena itu. Cuman asal doang sama Marinda. Enggak, Deng. Emang tinggalnya di Banjarmasin. Banjarmasin. Ya, terus semenjak lulus pre-show masuk ke Suci kan, aku merasa kayaknya jadi artis nih bentar lagi. Pede banget, Cing. Awal-awal. Gak tau, ya namanya. Ya pede aja dulu. Baik pede daripada minder emang. Ya. Terus? Waktu itu mikirnya bakal panjang, bakal jadi artis. Persis hari ini lolos pre-show, besoknya aku langsung ngambil kos-kosan di Jakbar. Deket kantor Stand Up Indo. Iya. Yeah. Jalan kaki, cari kan, apa ada kamar kosong, ada. Di langsung, Kos Drake nggak? Bukan, di Kos Drake penuh, awalnya mau situ penuh. Terus nyari yang deket Stand Up Indo, langsung kebayar sebulan, full. Terus. Iya, kos-kosan emang sebulan dong. Kan bisa ada yang 2 minggu, ada harian, mas, ada mingguan, sebulan pak, ya. Pede awalnya, pede banget. Lo, lost mic? Usia berapa sih? Usia kos-kosan berapa hari? Prematur, Cing. Lo yang ke? Pertama. Lo close mic pertama? Close mic pertama. Kok gue kayak ngeliat lo 3 kali dah? Dari audisi. Oh iya iya benar. Audisi benar, Golden, benar. Free show, show 1. Nah di show 1. Emang itu lo rencana lo? Yang enggak lah sih. Enggak, ya. Iya. Iya iya. Tapi kan udah sebulan, udah habis belum tuh? Udah, tapi kuper panjang. Enggak, waktu lo close mic. Belum. Belum. Jadi ya? Jadi kos-kosan habis. Juga belum habis sudah close mic. Kosanku baru kutidurin 2 hari. 2 hari masuk karantina. Close mic. Makanya pas di panggung aku bukan sedih apa-apa, kepikiran aduh kosku baru tinggalin 2 hari. Ya, buat wah. Apa? Itu ya. Udah lah. Ini udah minggu ke 7. Berarti udah 2 bulan lebih loh. Belum nyampe. Iya dong. Iya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan dong. Udah hampir 2 bulan. Lah ngapain lu di Jakarta? Seru stand up. Lu dapat stand up? Open mic. Oh, open mic, gitu. Open mic. Sama iya. Nemenin Bang Ebel. Oh, gitu. Lu jadi roadman-nya? Jadi roadman Ebel. Anjay, Ebel. Tetap diajak Bang Ebel kemana-mana. Kalau ada ini diajakin. Gitu. Jadi sekarang gak ikut Ebel? Gak tahu dia hari ini kemana. Biasanya kalau ini kutanyain, Bang Ebel hari ini ada agenda apa? Sini, Van, ikut aja. Kebalik ya, bukan dia yang ngasih tahu ya? Ya, Bang Ebel, lupaan orang ya Bang? Lupa terus dia. Ya maksudnya kan biasa, Parni gue besok ada ini gitu. Lo kebalik, harus lo yang nanya. Biasanya dia pernah, Van, tanggal ini kesini ya, nggak aku follow up, lupa. Dia juga lupa? Lupa juga. Terus gue tanyain, gak jadi kemarin Bang? Lah, lo gak nanya katanya. Jadi emang harus aku, Cing. Biasanya malam-malam gue chat Bang, gitu. Oh iya. Rame juga kan dia, banyak juga kegiatannya sih Ebel. Iya, bahkan kemarin ngajakin ke Bangka jadi host dangdut. Hah? Mm-mm. Ebel jadi host dangdut? Mm-mm. Oh karena dia lagi KDI sering. Iya. Bukan dong, MNC. Lo ikut juga tuh kalau ke MNC? Enggak, bareng. Kebetulan kemarin barengan sama Yono. Yono juga Semarang. Ada corporate di Semarang, stand up.
lo juga rotmanin? Diajakin sama Yono. Jadi aku mikir kayak anjar rebutan ya, di rotmanin lo ya. Iya, ikut Yono kemarin, seru banget. Ikut siapa aja kucing yang dia, yang ngajakin? Iya. Stand up, tapi katanya mau dapat. Mau dapat, alhamdulillah akhirnya. Durex? Iya, dari manajemen Kompas, Trusty. Kok kemarin lo di ini. Di? Saya nggak bisa, Cik. Saya ditanyain, kamu nggak bisa. Sibuk dari fase tahap saya, bos saya. Saya kan sibuk. Udah mengundurkan diri. Jangan, Cik. Lucu banget videonya. Mana yang edit dia juga lagi. Iya. Jadi close mic pertama apa rasanya lu? Dengan PD yang tinggi kan, lu udah bayar kos ini segala macem gitu. Sedih, Cing. Sedih. Tapi sedihnya pas balik ke kos. Karena kayak kalau masih di panggung terus balik ke karantina tuh masih shock aja gitu, belum sedih, masih kayak bingung ya, close mic udah gitu aja, belum sedih. Pas balik ke kos terus gabut, bingung gitu mau ngapain, nyender aja di kos. Ya Allah, langsung close mic pertama, niatan mau panjang, langsung berubah gitu rasanya. Yang sebelum-sebelumnya aku pede ke stand up Indo, seneng gitu, kombut. Hari itu setelah close mic, males kayak langsung ke sana nggak ya? Stand up Indo juga males, ngapain sih lo datang lagi? Sehari aku nggak kemana-mana, satu hari full di kos. Besoknya baru ke stand up Indo. Datang langsung diceng-cengin. Nah, masih di sini kan? Yeah. Kan udah close mic, balik begitu. Tapi seru sih. Ya, tapi kan lo udah ada bayangan belum? Kan lo udah sebulan nih di apa namanya si kos-kosan. Terus ada lo bayangan belum mau ngapain tuh ngabisin udah kos-kosannya? Sedikit-sedikit udah ada sih. Terus kayak aku rajin-rajin aja temenan sama kayak yang udah lama di sini gitu, kayak Yono, Kos The Red, itu dikasih tahu. Makin kesini makin banyak insight-nya, Cing, buat ngapain aja ke depannya gitu-gitu. Udah ada bayangan lah kegiatannya apa aja gitu. Iya. Salah satunya yang dikasih tahu mereka yang aku ingat banget, kalau ketemu orang bilang aja, "Bang, kalau ada job ajakin ya." Bang, kalau ada job ajakin. Itu kemarin diajarin di kantor. Tapi jangan senyum katanya. Kalau senyum? Enggak tahu, katanya harus muka melas. Iya, kemarin salah, masih senyum katanya. Harus jangan senyum. Oh, ada kombutnya juga kayak gitu. Iya, mereka kan ngumpul. Terus kayak dikasih tahu, "Gimana, Van?" "Ya aman, Bang." "Ngapain rencana?" "Si bingung." "Oh, gini-gini dikasih tahu." Baik mereka. Mas Nope, Mas Alif Alfiansa. Ngasih tahu banyak gitu. Mari. Iya. Tapi lo katanya dapat kerjaan ngajar bahasa Inggris. Iya. Dari bisa. Jadi dari ini, dari manajemen talent management itu talent tadi. Manajemen Kompas. Pasti. Iya. Habis close mic, itu yang close mic diajak ngobrol kan sama mereka, bicarain soal kontrak. Nah, pas ngobrol itu ditanya-tanya, "Kamu di Banjarmasin dulu kerjanya apa?" Aku ceritain, "Aku ngajar private bahasa Inggris, Bang." Gitu. Itu belum ada materinya lo itu ya? Belum sempat. Cerita yang digebukin terus. Iya, harusnya udah ganti tuh benar. Itu bingung warna kucing. Kenapa bingungnya? Pas open mic sebelum hari H kan, Mas Parno udah ngasih tahu, "Van, kayaknya kalau itu terus nggak kemakan gitu." Iya. Polanya sama gitu-gitu. Yeah. Terus ada yang lain juga ngasih tahu, "Kayaknya kalau Ebel, soal Ebel, penonton nggak relate." Nah, bingung aku, Cing, kayak yang mana ya? Padahal kan premis berserakan di. Ya. Enak banget emang kalau ngomong berserakan tai. Oh iya. Terus akhirnya nggak ada yang kurubah, nggak bisa nentukan mana yang kurubah. Aku pengen full dipukulin lagi biar penonton relate, atau full Ebel biar polanya nggak sama, bingung. Terus ya udah tetap setengah-setengah gitu. Akhirnya bener yang setengah depan ke tengah dipukulin nggak kemakan, tengah ke belakang soal Ebel baru kena. Gitu. Itu sih sedih sih kemarin. Harusnya coba bahas Ebel aja full. Iya. Dipukulin penyebabnya tuh. Ya, gitulah. Nah, bahasa Inggris lo ngajar institusinya atau private?
apa namanya, orang persona? Dua-duanya. Jadi setelah lulus, aku pernah ikut satu tahun sama yang institusi gitu, full. Ngapain tuh? Ngajar. Maksudnya institusi apa? Ada di Banjarmasin, gitu. Lokal brand lah. Oh, lokal brand. Iya. Setahun, full. Terus akhirnya resign. Baru yang private. Karena udah kenal banyak kan murid-murid aku yang dari situ. Akhirnya aku ajakin private aja. Tuh, private. Udah lanjut terus sebelum ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta lo berarti private, guru private bahasa Inggris. Iya. Emang lo apa pendidikannya? Informatika. Emang gak sesuai jurusan, Cing? Iya, maksudnya kok percaya tuh orang-orang gitu? Nah, makanya gak tahu juga. Kayaknya ya. Karena aku pernah ikut program pertukaran. Pertukaran? Indonesia-Korea. Ya, ya lu ngajar Korea dong. Gak tahu ya, karena kayaknya dapat image gitu. Anak-anak pertukaran tuh bisa bahasa Inggris gitu kayaknya. Nah, gak tahu. Lu Korea pakai bahasa apa di sana? Bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. Iya. Apaan dulu pertukaran apa? Dari pemerintah, program. Pemerintah ngirim lo, Korea ngirim ginseng. Ya. Yeah. Lah itu premis berserakan tuh. Iya. Belum. Tapi aku bawain itu di open mic seru. Nah, itu kenapa kalau lo enggak bawain? Karena lo pecah banget sih waktu itu. Waktu ngomongin digebukin atau gimana sih? Karena premisku yang soal Korea dan itu tuh nggak clean. Aku belum ketemu yang clean buat TV. Terlalu gitu, bahaya. Aku takut. Soalnya kebanyakan objek tertawanya K-popers, Cing. Lo sama orang tua berani, sama K-popers nggak berani lo ya? Orang tua kan personal. Ya tapi kan berdampak akhirat. Wah. Wow. Tapi orang tua aku nggak marah. Nggak marah. Gak marah. Gak clean, lo banyak kayak inilah, apa namanya, ngeledekin K-popers gitu. Iya, terus yang kayak, meskipun self-deprecating juga yang soal aku, itu kayak gak aman lah, intinya kayak nyerempet-nyerempet kayak ada blue-nya gitu-gitu, cing. Ada agamanya gitu-gitulah. Oh, iya. Ani aman tuh blue-blue-nya, karena iya. Bahasa Inggris ya? Iya. Karena bahasa Inggris. Lo harus pakai bahasa Inggris juga tuh. Iya ya, harusnya. Iya, lo soal-soalan aja pakai bahasa Inggris tiba-tiba. Iya. Tapi gue lihat di Instagram lo juga sering apa namanya? Bahasa Inggris. Iya, akhirnya sekarang. Di sini. Heeh. Kemarin-kemarin enggak? Kemarin-kemarin enggak. Di Banjarmasin enggak. Karena enggak ada marketnya. Okay. Di sini ketemu anak-anak Batavia Jokers. Diajakin seru. Batavia Jokers apa sih? Komunitas yang khusus bahasa Inggris. Oke. Okay. Jadi siapa aja boleh kalau mau nyoba bahasa Inggris. Stand up semua tapi? Stand up semua. Oke. Okay. Tuh diajakin, nyoba, ternyata seru. Gitu. Jadi ya udahlah. Beda sih rasanya, Cing. Bedanya? Ada jokes yang works di Indonesia, terus nggak works di bahasa Inggris. Dan sebaliknya, ada yang bisa di bahasa Inggris pas di Indoin, aneh. Aneh gitu ya. Iya. Nah, lu lebih nyaman mana ternyata sekarang? Nyaman bahasa Indonesia sebenarnya. Tapi kalau bahasa Inggris, kalau ngebom kayak nggak terlalu malu. Masih ada kerennya ya? Kalau ngebom ya lu nggak ngerti gitu. Nggak tahu entah penontonnya atau entah environment-nya. Kalau ngebom bahasa Inggris, nggak semalu ngebom bahasa Indonesia gitu aku ngerasanya. Iya. Kalau bahasa Indonesia ngebom, aduh malu banget. Ada kemarin aku ngebom di open mic di Jakbar. Persis 2 hari setelah close mic aku langsung naik aja open mic. Gak ada materi, bawain soal yang kos-kosan tadi. Udah kebayar gitu-gitu. Ternyata kenanya cuma dikit. Malu. Tapi, walaupun lagi open mic kan memang. Iya. Tapi tetap ada rasa ya. Malu. Ada rasa ininya ya. Emang lo awal stand up gimana ceritanya? Aku join stand up itu 2020 Oktober. Pandemi. Pandemi. Pandemi, Cing. Tuh, tapi penikmat stand up udah lama dari Suci 3. Udah nonton. Tapi waktu di Banjarmasin aku belum ketemu komunitas. Belum tahu tuh mau nyoba, enggak kepikiran juga sibuk kuliah dan ada kesibukan lain lah. Jadi cuma sekedar penikmat.
nonton semua Panji, Radit, bahkan Radit, Bang Radit, aku tahu Bang Radit dari buku sebelum dia stand up. Udah bukunya ngefans. Dia? Gitu, jadi emang ngikutin Suci yang di Metro TV juga dulu sempat nonton, emang suka lah. Tuh beli-beli DVD download, nonton sama teman gitu. Terus pemicunya pas pandemi. Ya. Resign. Resign dari? Kerjaan. Itu. Terus okay. Private di cut semua. Bener-bener yang gak ada pekerjaan, bingung. Satu bulan full aku di kos gak ngapa-ngapain. Stres banget ke sini. Tiap malam hiburanku cuman live show-nya Mas Panji. Iya, dia sering ya. Waktu ya, Lila awal. Show. Iya, iya, iya. Nah, itu tuh yang kayak... Kayaknya stand up kepake banget ya gitu. Sadar gitu kayak... Wah, ternyata bikin orang ketawa se... Menyenangkan. Segitunya, iya. Ya. Se-esensial itu gitu. Akhirnya... nyobalah nyari-nyari stand up Indo BJM di Instagram ada. Nonton akhirnya. Nonton mereka yang open mic lokal. Kan lagi pandemi? Iya, waktu itu... Oh, sebelum... Sebelum pandemi aku pernah nonton, sempat nonton. Oke. Okay. Sempat nonton udah. Terus, tapi ya gitu masih nggak ada keinginan untuk tampil gitu, cuma nonton aja. Terus pandemi, baru nungguin tuh. Nah, di tahun 2020 itu dapat 3 kali open mic sempat. Waktu COVID nurun, bisa open mic. Tuh, nyoba aku sekali. Lucu, langsung senang. Langsung lucu. Nah. Itu langsung, wah seseru ini ternyata. Yeah. Langsung ketagihan, Cing. Yeah. Kayak, gak tahu bahas tentang Korea juga tuh waktu itu. Dan lucu. Dan lucu. Ku upload di Instagram itu momen pertama open mic dan langsung dapat tawa tuh, seneng banget, Cing. Di bagian closing lagi. Jadi kayak seneng banget lah intinya. Lagi pengen-pengennya, gatel-gatelnya stand up, ternyata gak ada lagi open mic-nya. Karena pandemi naik lagi. Naik lagi. Lama nunggunya. Pokoknya aku ingat di tahun itu cuma 3 kali kalau nggak salah. Oke. Okay. Terus ikut Suci? Pengen, emang pengen. Terus mau beraniin diri aja ngerasa udah. Kemarin kan sebelum Suci ada liga komunitas. Lo ikut? Nggak ikut. Emang merasa belum siap. Karena bingung mikir. Lu ngapain lo sebut? Pengen nunjukin aja sih kalau bolong seperhatian itu sama Mas Tena. Oke. Ada liga komunitas. Belum siap. Belum siap. Oke. Okay. Situ aku mikir, ya udah aku ngejar Suci gitu. Jadi dari liga komunitas udah aku siapin. Oke. Okay. Ke Suci. Kan liga komunitas juga dalam rangka menuju Suci kan? Iya. Oke, okay, iya. Tapi kan jauh beberapa bulan gitu sebelum audisi Suci. Iya, lo enggak ikut itu. Gak ikut. Karena merasa belum punya materi yang bisa dibawain di Suci. Oh, lo udah tahu juga tuh. Lo udah merasa bahwa materi lo tuh nggak bisa dibawain di iya, di TV gitu. Pasti di sensor. Okay. Ya. Terus Suci akhirnya ikut. Akhirnya ikut audisi di Banjarmasin. Ada ya? Ada. Ada Banjarmasin ya. Ikut. Sebenarnya nggak nyangka juga dapat silver ticket. Dan aku tampil awal-awal lagi, tampil nomor 3 audisi Banjarmasin, kayak merasanya, aduh kayak tampil awal-awal nih biasanya susah kan. Kalau open mic kan susah kalau yang awal-awal. Ternyata responnya baik. Aku merasa, audisi di Banjar aku merasa biasa aja, tapi dikasih gitu, kayak gampang banget Bang David. Wah alhamdulillah dapat. Semuanya aja kaget, teman-teman komunitas gak ada yang nyangka juga. Karena lo termasuk yang paling baru iya, di komunitas. Iya, dan aku selalu ngebom di Banjarmasin, open mic. Sering ngebom. Ternyata materi yang sama Cing, yang audisi yang Cing Abdul nonton juga yang iya. Itu aku bawain di Banjarmasin 2 kali ngebom. Enggak tahu kenapa, entah karena bahasa lokal jadi kurang atau gimana, enggak tahu. Iya, jadi iya. Teman-teman emang enggak ada yang nyangka gitu. Lolos dah. Silver. Nungguin callingan. Ada 7 di Banjarmasin yang dapat silver. Oke. Okay. Terus yang di calling cuman 3 untuk ke Jakarta. Iya, dan itu pun aku juga nggak pede. Dari 7 itu aku merasa 4 yang lainnya lucu banget, Cing. Kayaknya aku nggak deh, cuman kayaknya aku kebetulan di awal aja, karena kalau aku di akhir standarnya makin naik kayaknya aku nggak dapat gitu. Nggak pede awalnya, ternyata di calling masuk yang 53 orang itu kan. Iya. Masuk ke Jakarta lo bawain materi yang sama tuh.
mirip, dirubah-rubah dikit. Materinya sama, mirip-mirip, bawain lagi. Dapat lagi ternyata. Wah, seneng banget. Pre-show? Pre-show juga gak nyangka. Kan semuanya lucu-lucu semua. Terus aku takut senior-senior kan. Kayak Bang Putra Patinama, Bang Kuku. Aduh, kayaknya enggak deh, enggak deh. Tapi entah kenapa ya, di pre-show tuh aku merasa ya udah seneng-seneng aja nih. Seneng-seneng aja, enggak segugup yang di show 1 malahan. Kalau di show 1 bebannya kerasa banget. Nah, pre-show tuh seneng-seneng aja. Di malah backstage. Lolos. Gak tahu ya kenapa. Kayak mungkin karena lo seneng-seneng kali, jadi enak orang liatnya. Kayaknya. Terus lolos lagi pre-show, Jumawa. Ya. Makin pede kan, pede banget. Ternyata langsung close mic di show 1. Tapi beneran sih, Jumawa cing. Iya, yeah. Ada perasaan kayak merasa, wah aku ternyata lucu banget ya di Jakarta gitu. Karena di Banjarmasin ngebom terus kan. Lucu banget ya ternyata nggak lucu di show 1 langsung. Terus yang sakit banget cing abis glass mic. Kan banyak yang kurang tuh di show 1, teman-teman juga ngakuin kan. Entah karena pressure atau apa. Terus mereka bilang kayak gini, guys. Kita kompetisi sebenarnya dari minggu depan ya. Kata siapa yang ngomong tuh? Lupa, aku pokoknya ada tuh di backstage semuanya ngumpul kan. Kita nggak bisa kayak gini, kita harus serius kompetisi sebenarnya dari minggu depan. Katanya. Bilang kompetisi sebenarnya, aku kayak nggak. Belum dianggap. Iya, ya? Belum terlibat. Jadi apa? Cuman senyum-senyum. Tapi emang Jumawa itu. Perasaan lucu itu emang bahaya ya? Iya. Bahaya banget gitu. Berasa sama penampilan kita jadinya gitu. Iya. Dan banyak kan teman-teman yang bilang, kalau lo sebelum show merasa tenang-tenang aja, itu pertanda bahaya. Bahaya, iya. Nah, aku persis tuh di show 1. Yono, kombut. Di stand-up Indo aku ketawa-ketawa. Terlalu happy. Terlalu happy temenan sama stand-up Indo. Aku udah masuk suci, terlalu happy. Sampai ada senior yang nanya, lu gimana fan materi? Aman bang, seru-seru aja gitu. Aman kalau buat kosmik doang mah. Iya sumpah cing, bilang gitu, aman bang, udah gitu. Tapi emang aman? Maksudnya aku merasanya. Saat itu lu ngerasa aman gitu? Merasanya ya. Pokoknya kayak, gak usah dipikirin, jangan jadi beban. Seru-seruan aja temenan gitu-gitu. Itu waktu itu. Tapi kan ada kan, apa bengkel, kombut, segala macam ada. Ada sama Bang Rin aku waktu itu. Nah pas lagi show 1 lagi sebelum close mic-nya nih, lo kombutnya atau bengkelnya tetap masih pede? Iya pede. Bang Rin juga bilang, iya lucu-lucu aja. Nah ternyata yang abis ku tonton ulang kan, emang ada bagian yang aku nggak tenang banget bawainnya, kayak misalnya act out-nya. Gitu-gitu kan, Bang Rin kan dia hebatnya act out. Dibengkelin, dikasih act out. Ketawa-ketawa aku tuh lucu banget pas Bang Rin yang act outin lucu banget. Ternyata pas aku bawain di panggung, karena gugup jadi gak bisa dinikmatin gitu. Iya kalau menurut lu kenapa tuh? Loh, kok kan lagi seneng? Kok gugup? PD ada, terus jadi kenapa malah gugup? Karena gak kena di beat awal kayaknya. Iya. Kayaknya. Lo awal yang apa sih beatnya tuh? Masih soal abusive. Aku pengen nunjukin, aku tuh kan rencananya pengen bikin ironi gitu. Soal yang ebel. Nah aku merasa, aku takut orang gak ngerti ironinya kalau gak ku tanemin backgroundku abusive. Iya. Ternyata salah. Ternyata bener, Cing Abdul kan ngomen, Van, kita kayaknya udah tahu background lu gitu kan. Cing Abdul bilang, aku mesti mikir, iya ya, kayaknya gak perlu diulang. Nah aku terlalu takut orang gak ngikutin itu sih kemarin. Iya. Padahal ternyata penonton suci kan ngikutin banget. Lagi kan sebenarnya kalau lo kompetisi gitu lo perform buat juri harusnya. Iya, nggak tahu aku tuh cing. Itu kemarin aku mikirnya penonton aja nih. Iya. Itu sih salahnya. Ulang. Iya. Dan gue yakin semua juri udah tahu perjalanan semua performer gitu. Iya, makanya itu yang aku sesali itu sih. Harusnya aku mikir ke juri, mereka udah tahu, nggak perlu diulang terlalu banyak. Iya. Bahkan openingku aja sama persis. Aku dibesarkan keluarga abusive, bapakku suka mukul, mama kuat karate. Ulang persis. Iya. Itu dengan memang sengaja.
sengaja untuk karena ngerangin ke orang-orang gitu. Iya, berharapnya penonton nangkep. Dan yang kejadian aku merasanya penonton ketawa tapi juri enggak. Itu kan aku merasanya kayak oh seneng nih penonton ini ternyata juri enggak. Iya sih mungkin yang hampir-hampir orang-orang lupa karena ada penonton ya. Sebenarnya yang nentuin lolos atau enggaknya bukan penonton kan? Iya. Juri, bikin juri seneng aja gitu. Gitu. Ya iya ya. Ya nah, waktu itu aku enggak tahu. Iya. Enggak ada yang bilangin mungkin sebenarnya sebenarnya pada ngerahasiain gitu. Enggak usah bilangin dia gitu. Tapi udah sekarang di Jakarta aman nih, lo ngerasa hidup, bisa hidup dengan kondisi yang sekarang nih ke depan. Alhamdulillah sejauh ini bisa. Iya. Tapi paling nggak ada pegangan tadi yang si les bahasa Inggris. Ada mengebel. Gitu. Ada Yono juga. Ada Yono. Sudah aku bilang Yon kalau ada job ajakin lagi ya. Sejauh ini merasa aman sih. Semoga bisa bertahan. Si bahasa Inggris sudah kelar belum? Belum kelar, masih 10 meeting aja sih. Tapi belum per minggu tapi. Terserah aja. Iya, terserah aja. Kan private. Udah berapa kali meeting sekarang? Sebenarnya belum mulai. Belum di follow up. Belum mulai. Kayaknya juga. Dia ngambek gara-gara dijadiin materi sama Aldi. Yang mana? Ada di lu emang ada di yang bahas dia ditawarin jadi guru bahasa Inggris kan? Kebaca nih kalau saya jadi close mic bakal jadi editor Kompas petang gitu sih. Kayaknya gara-gara Aldi ngambek bang Riannya. Lucu banget kok. Tapi nggak tahu belum ku follow up. Mungkin kalau di follow up nanti jadi. Iya mungkin jadi. Ya. Tapi dengan roadmanin aja hidup. Hidup. Anja. Yang penting bisa hidup lah. Bisa cukup untuk makan, bayar kos. Tuh. Berapa lama sih rencana lo di Jakarta ini? Kuatnya aja. Atau ada target? Ada target setahun. Setahun. Kalau nggak ada progres sama sekali setahun, rencananya aku pengen pindah ke Bali, nyobain bahasa Inggris. Tuh. Malah ke Bali, udah nggak mau balik ke sana lo? Nggak mau, nggak tahu ya. Sejauh ini kayak males. Emang kenapa sih di Banjarmasin? Susah untuk jadi stand up comedian. Oke. Okay. Mm-hmm. Oh, memang udah pengen jadi stand up comedian? Pengen banget. Kemarin ngobrol sama Chris, katanya, ayo ke Bali. Bilang, iya nanti ku kabarin kalau jadi. Bukan nanti, kapan gitu. Langsung digituin. Iya, sabar. Belagu Chris ya. Entang-entang dia masih di sini ya. Entang-entang masih di sini ya. Nyari talent emang kayaknya. Iya. Tapi kalau bahasa Inggris memang pasarnya lebih banyak di Bali. Iya kayaknya. Iya. Sejauh yang ku tahu dari Chris ya, ada marketnya di situ. Dan jarang juga. Maksudnya jarang. Si stand up comedian jarang di sana, di Bali. Enggak sebanyak yang bahasa Indonesia yang jelas. Jadi kayak masuknya mungkin kesempatannya lebih terbuka. Timbang Indo kan banyak banget udah. Ya di sini komunitas lo ikut di. Belum masuk mana-mana, Cing. Tapi yang open mic kemarin di? Di mana-mana aja. Keliling. Jakbar, Jaksel, Jakpus, Ketawa, gitu-gitu. Yang ada, ku follow semua Instagramnya, yang ada, datengin. Oh, jadi lumayan sering loh berarti lu. Setiap minggu ada open mic aja? Iya, ada. Setiap minggu. Ada. Ya, Aldi, lu enggak ya dia? Apa, beda lu emang sama Irfan ya? Buat apa, Cing? Open mic. Dan suci, Cing. Iya. Yeah. Dia lebih berasa dia. Sedihnya kayaknya, Cing. Juara apa dia? Iya, beda 5 minggu ya. Lama ternyata ya. Iya, 5 minggu tuh lama ya. Ya. Ada open mic, tapi ada open mic udah tahu bakal manggung ya. Kemarin-kemarin lo ya. Beda sama Irfan ya. Belagu ya. Ya cuman itu yang bisa kulakuin. Ya memang itu yang harus dilakuin, bukan ya cuma dilakuin. Memang itu yang harus dilakuin. Iya. Bergerak aja dulu, siapa tahu nemu kesempatannya. Teman-teman bilangin aku, yang penting kamu bikin gimana caranya orang-orang sadar kalau kamu stay di Jakarta. Itu step awalnya katanya. Makanya entah melalui apa, melalui open mic, melalui konten apapun. Yang penting bikin orang sadar kamu di Jakarta. Kalau konten-konten lu bikin? Belum ada konten yang konsisten banget gitu belum. Cuman kayak
konten ngasal kayak satu aja nggak berkelanjutan ada. Hmm. Ngikutin tren bikin gitu. Yeah. Tapi belum ketemu kayak Aldi sih. Iya, suruh dia editin dong. Iya. Ntar tambah mwek gitu. Bahasa Inggris ada mwek ya. Gitu. Iya. Yang paling dekat apa rencana lo? Yang paling dekat? Kalau stand up yang tadi, yang Durex. Iya. Yeah. Terus open mic aja. Open mic sama nanti planning kedepannya sama manajemen Trusty nih. Aku pengen lihat kayak gimana. Mau ngapain? Mau ngapain deh? Iya. Nih kayak lo kan udah guru ya, udah ngajar private, lain segala macam. Sekarang ngerotmenin, gimana rasanya? Seru. Seru malah. Karena dunia yang berbeda kan. Yang dari biasa kulakuin, terus ke dunia stand up, rotmen, orang-orang stand up gitu-gitu, seru banget. Apa sih yang dikerjain kalau ngerotmenin Yono lah misalnya kemarin terakhir di Semarang? Paling, lo ngapain? Misalnya kayak nyiapin transport. Komunikasi sama pihak yang korporatnya sama si kliennya. Klien. Terus kayak habis ini kita gini. Yono fokus stand up aja. Nanti kelar aku yang ngaturin itunya gitu. Intinya biar Yono enggak terlalu banyak pikiran. Nah, lo tau dari mana itu kerjaan gitu? Atau sambil jalan aja lo? Sambil jalan aja sih. Kan kita cuman ngelakuin apa yang diperlukan aja sih. Kalau menurut kayak nggak tahu profesional roadman gimana ya. Yang ku tahu kita ngebantu lakuin apa yang bisa kita cover gitu, kayak oh pengen kesini ya udah aku yang mesenin grab car-nya. Yeah. Terus habis ini take video ya Yononya kesini, ya udah aku yang nanti Yono kelar aku yang hubungin bang Yononya udah kelar gitu-gitu. Jadi krunya udah siap, Yononya tinggal datang, aku yang komunikasi itunya. Yono gokil emang Yono. Iya Yono. Yono Star Syndrome. Ntar gue no debatin katanya Aldi, kalau yang dapat no debat besoknya close mic. Iya. Nah, ntar besok gue tapi gue no debatin. Apapun yang terjadi. Disuruh Aldi iri. Dia materinya mau bahas itu kan kemarin. Soal no debatnya. Oh cuman. Berarti gak usah di no debatin, dia udah langsung tuh. Tapi lucu banget kemarin cing, beneran Star Syndrome Yono. Jadi di bandara, kami kan berdua nih jalan. Ini Yono, ini aku di belakang. Ada petugas bandara manggil, Yon katanya. Yono balik, hei Pak gitu. Terus orangnya diam. Yono jalan, baru ada muncul orang yang bilangnya Yono, ngobrol, emang namanya Yono ternyata. Ya kocak. Beneran terjadi tapi. Bener. Aku ketawa, ketawa di belakangan. Terus Yono bilang gini, set, wajar, aku kan artis, katanya gitu. Gitu. Ya ampun Yono. Ya ampun Yono. Yeah. Kalau sama Ebel gimana lo ngeladenin Ebel? Bang Ebel tuh ya kurang lebih aja sih. Gitu-gitu kayak sama Yono apa-apa aja. Kayak misalnya barang perlu ini bawain. Terus kayak perlu kesini disiapin. Gitu-gitu aja sih. Kenal Ebelnya di mana? Karena lo kesini dan dia tahu lo dari Banjarmasin? Kayaknya ya gara-gara itu dia ngechat aku duluan. Dia mintain nomor aku ke komunitas Banjarmasin. Terus langsung dihubungin. Itu hari pertama aku di Jakarta tuh yang habis pre-show. Langsung diajakin ketemuan, diajakin jalan. Gitu sama Ebel. Bang Ebel bilang, aneh juga Ebel. Santai pan, materi gak usah dipikirin. Santai aja. Itu kayak dia enak. Iya. Itu aku awalnya percaya. kan dia senior. Iya, itu iya. Aku makin mengamini gitu. Iya ya, kayaknya stres gak bagus juga nih. Gak usah dipikirin. Santai, terlalu santai sih aku kemarin. Bel juga sih, gara-gara lo mah enak, Bel. Emang. Kayaknya dia sengaja. Kalau lo pikirin malah lo gak jadi. Lo kan ngapa-ngapain karena gak mikir jadinya. Ya Gerald juga tuh, lihat gak usah mikir katanya. Iya. Aku, nah di pre-show aku sekamar sama Gerald. Aku awalnya bener-bener, ini gila beneran orangnya gitu, cing. Kok bisa ya? Aku awalnya merasa kayak bingung aja gitu, kayak
benar-benar beda dari yang teman-teman yang lain kan, mikir, nulis, bla bla bla. Gerald tuh dia dari selimut tidur, cing, bangun set diri depan kaca langsung ketakut-takut, katanya. Aku posisi masih ngantuk, bilang, wah gila beneran nih orang, kok bisa ternyata sejauh ini loh. Gerald, gokil, salut. Iya ya, biasa bertahan sejauh ini ya Gerald ya. Lompat, bayangin aja cing, lompat dari kasur. Nggak ada, nggak cetan, nggak apa-apa, tiba-tiba dari tidur lompat langsung jadi orang gila. Emang gila kali dia ya? Kayaknya. Kayaknya ada bakat-bakat ya. Iya. Enggak, pokoknya bukan gila sakit ya, dia gila. Idenya tuh gila-gila gitu. Iya, terlalu jenius. Orang gitu. Anggapnya gila, kayaknya. Iya. Lo setahun di sini nggak berhasil, akan ke Bali. Rencananya. Uh-uh. Rencananya, dan nggak mau balik ke Banjarmasin. Iya, sebisa mungkin nanti aja. Itu karena nggak. Kuliah lo kelar tuh informatika? Udah kelar. Lama. Malah pada nggak sesuai ini ya. Si Aldi bahasa Indonesia, sastra Indonesia dia, jadi editor. Nah lo informatika jadi guru les bahasa. Bahasa Inggris lo dapet dari mana? Dari kuliah. Aku awal kuliah memang pengen belajar bahasa Inggris. Terus nggak tahu ya. Terus ikut English Club. English Club. Aku ikut debat bahasa Inggris. Saya tuh udah debat bahasa Inggris. Itu yang bikin bisa bahasa Inggris. Itu. Sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga cing bahasa Inggrisku. Cuman orang percaya aja gitu. Tapi lo tahu ini ya? Apa namanya hukum-hukumnya? Apa teori-teorinya? Iya tahu. Dan banyak belajar setelah yang ikut institusi orang tadi. Gitu. Kayak jadi, orang percaya. Padahal aku masuk situ justru. Lo yang les. Iya. Kan banyak guru-guru yang lain semuanya jurusan bahasa Inggris semua kecuali aku. Jadi aku banyak belajar dari mereka. Akhirnya ngerti lah. Akhirnya ngerti. Secara teori-teorinya. Uh-uh. Nah yang lo ajarin apa waktu lo belum ngerti? Yang lo ajarin apa? Awalnya aku ngajar debat. Ngajar debat bahasa Inggris. Ngajar debat bahasa Inggris? Ya. Berarti sama orang yang udah bisa bahasa Inggris? Enggak juga. Dia gimana mau berdebat kalau dia belum bisa bahasa Inggris? Kebanyakan orang yang ikut debat bahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris. Oh. Jadi kayak mereka mau belajar bahasa Inggris melalui debat bahasa Inggris. Oh gitu. Gitu. Jadi aku ajarin. Jadi kebanyakan ngajarnya di debat bahasa Inggris. Terus waktu ikut yang institusi orang, aku nggak ada, bener-bener nggak ada pengetahuan soal ngajar tuh gimana, cing. Terus ada namanya micro teaching gitu, kayak kita disuruh apa sih ya bahasanya? Rehearsal gitu, kayak kita nyontohin ngasal. kayak sebisanya aku ngajar debat bahasa Inggris aja. Padahal abis aku kelar nontonin yang lain, beda banget. Ternyata aku salah kayaknya nih gitu, tapi mereka percaya. Akhirnya di situ belajar ngajar tuh gimana, ngajar bahasa Inggris tuh sesuai kurikulum yang biasanya tuh kayak gimana gitu. Ada modulnya kan? Iya, akhirnya aku bisa tahu cara nyusun modul gimana. Sebelumnya nggak tahu sama sekali. Gitu. Jadi sekaligus belajar di situ. Sekarang pola pembelajarannya kebanyakan dipengaruhi yang institusi tadi. Yang pakai modul udah. Iya, akhirnya. Kalaupun lo private lo ada modulnya. Iya, dan tahu cara nyusun-nyusun materi sesuai target gitu-gitu. Sebelumnya nggak tahu sama sekali. Iya, sebelumnya iya. Lepasan aja. Yang lo ajarin umur-umuran berapa? Kebanyakan kuliahan sama orang kerja, orang tua. Oh, malah anak-anak enggak? Enggak. Ada sih, ada 3 aku pernah pengalaman dapat yang SD. Itu tapi jarang. Kebanyakan yang kuliahan, yang kerja. Tuh. Umur lu berapa sih sekarang? 26. Ah, masih muda juga berarti, pada muda-muda. Gue yang udah tua berarti. Oh, iya, kayaknya gitu ya. Makanya gue setiap ketemu orang, ih masih muda banget ya gitu. Ternyata gue yang tua. Iya, iya. 2 kali lipat kayaknya selisih. Iya, gue 52, gue menang MU. Wah. 3 tahun lagi 5 sama. Iya, iya. Nah, kalaupun lo mau gabung komunitas, lo mau, karena kan lo udah keliling nih. Mm-hmm. Yang ngerasa lo paling cocok,
Komunitas mana? Aku masih bingung antara Jakbar sama Jaksel. Hmm. Paling sering ketemunya soalnya dua itu. Jakbar okay. Deket kosanku. Oke. Okay. Jaksel ada Ilham dan yang lain-lain yang bikin akrab gitu. Siapa sih? Jaksel siapa aja sih? Ilham. Ilham yang sering ketemu Jaksel tuh ada Sukraj. Popon, Sukraj. Popon juga pernah ketemu? Belum nongkrong sih. Yang pernah aku nongkrong aja ya. Ilham, Sukraj, Bang Sastra, Oza. Oza ya. Bang Putra gitu dan yang lain-lain. Kan mau ada itu tuh, mau ada season 1. Iya. Lo ikut? Belum kayaknya. Belum masuk aku. Belum masuk komunitasnya kan. Belum masuk grup. Mm-mm, belum masuk grup. Udah ada belum lo? Grup. Apanya? Masuk grup WA komunitas. Belum. Kecuali Batavia Jokers. Oh ya udah ada berarti. Lo udah ada di? Makassar. Ya, Makassar ada. Dan Jakarta belum? Jakarta belum sih. Bikin aja yang close, komunitas close mic. Stand up close mic. Bang Moner gak mau. Stand up Indo close mic. Iya, jadi cara-cara close mic yang bagus. Tapi setidaknya aku gak malu untuk nonton ulang video aku pas close mic. Karena? Karena gak ngeblank. Gak yang bikin malu lah itu. Lo close mic yang close mic pertama, lagi pada jelek-jelek semua. Lo merasa tidak jelek waktu itu? Merasa jelek juga. Hah? Tapi terbenarkan ada yang bagusnya dikit gitu. Yang bagian Ebel, yang bahas Bang Ebel. Iya. Jadi kalau nonton malunya di depan setengah. Bisa di skip tengah ya? Belakang masih pede. Tapi sekarang pede lo untuk stand up udah ada lagi? Udah ada lagi. Yang Durex nanti nih, lo bawain materi apa? Materi Korea. Itu. Kapan sih Durex? Tanggal, kalau jadi katanya tanggal 6. Oh sebentar lagi. Oh ini. Lusa. Hah? Iya lusa. Hah? Oh iya. Iya. Nah kalau gitu dia ngubungin siapa tuh? Langsung? Enggak, ke manajemen tadi, yang trustee. Oh. Mas Fadil. Kabar biasanya. Harusnya udah ada kabar. Udah harus. Kalau ada kabar ya lewat. Dia. So tahu banget. Dapat callingan juga udah lumayan ya. Iya. Berarti lu udah diperhitungkan. Mungkin. Iya. Tabungan materi banyak enggak? Ada beberapa, tapi enggak clean kebanyakan. Karena aku kan komika baru, biasanya enggak tahu ya. Waktu di Banjarmasin aku keenakan dengan materi yang gitu-gitu, yang nggak aman TV. Karena off air juga sih ya, belum ada kepikiran ke TV. bikin sesuatu yang clean. Iya, tuh masalahnya. Kadang-kadang kalau off air kita ngomong jorok aja orang ketawa sih. Iya, keenakan di situ. Keenakan sih. Di situ ya. Mm-hmm. Jadi pada saat kita harus bikin punchline yang clean agak kebingungan jadinya. Mm-hmm. Nah lo ngerasain itu juga tuh. Iya. Contohnya kayak yang materi Korea aja, Cing. Yang pengalaman ku Korea. Kuulik kan, lebih mengasihkan ketika bahas yang sensitif. Yang kayak misalnya aku ke pemandian air panas, orang telanjang semua. Ketimbang bahas soal cuaca yang dingin atau makanan yang aneh. Kayak biasa aja gitu. Padahal kan yang kalau di TV harusnya yang ke situ kan. Nah aku karena keenakan di off-air, di lokal, di Banjarmasin, bahasnya yang gitu-gitu, yang soal mandi air panas telanjang. Emang ada yang telanjang ya? Iya. Cowok semua. Itu cowok. Yang udah di materi. Iya. Nah aku kan diajakin temanku. Yang dari Papua. Dia bilang, ayo kita ke pemandian air panas. Aku mikirnya campur. Karena yang ku tahu kan campur. Ternyata emang campur, ada orang Korea, Indonesia. Ada orang Papua. Semangat aku kayak, ayo. Yeah. Ternyata sampai sana cowok semua dipisah. Kayak diajakin nonton striptease gitu. Tahu yang yang nari laki. Iya. Ya ampun, kecewa aku tuh. Iya. Tapi memang lucu sih pengalaman itu ya, tapi enggak bisa dibawa di kami son nyebutin titit terus soal telanjang-telanjang gitu-gitu. Titit itu susah kalau di iya.
Di sensor juga titit juga, titit. Oh iya ya. Iya titit. Jadi tiga. Terima kasih premi. Agak sulit ya. Ya ya ya. Jadi sekarang ya ngerotmen aja dulu dah. Karena ya, dengan situ pasti akan terbuka kesempatan. Ya, rencanaku apapun ya, apapun yang ada, siapapun dan apapun ada kesempatan ku ini. Siapapun yang ngajakin ku yain. Apapun jalanin aja. Roadman, minggu ini apapun. Ada enggak roadman? Sama Abel kayaknya. Ada. Ada. Tanggal 11. Ada. Tanggal 11. Abel gokil emang. Gokil Bang Abel. Kemarin balita dong sama di BCP Iya ya. Kemarin aku diajakin yang ke iya Close the Door diajakin. Sana juga loh. Enggak. Karena dia nyuruh aku nyetir. Aku masih belum berani nyetir di Jakarta. Karena lu tapi bisa nyetir? Bisa. Tapi bawa motor aja aku agak kaget gitu, cing, beda banget kan. Rame. Terus jalanannya tuh kemarin aku nyasar pernah gara-gara salah belok terus jadi terus susah. Ada maps nyetir enak. Iya, tapi tetap susah sih. Belum belum terbiasa. Ya, gitu. Selama ini jadi kalau misalnya sama Ebel yang nyetir Ebel. Ebel yang nyetir. Aku fokus bawain barang-barang dan gitu-gitu aja kalau udah sampai. Tapi nanti pelan-pelan kayaknya bakal aku yang nyetirin deh. Dia niat dia pengennya gitu. Ebel pengennya. Iya, Ebel pengennya aku yang nyetirin gitu-gitu. Hah? Matic mobilnya? Matic mobilnya Bang Ebel. Ini bukan masalah nyetir mobilnya ya. Iya, ininya cing. Lalu lintasnya. Emang beda banget sama di beda lah di Banjarmasin nggak sepadat di sini. Di sana tuh jarang macet. Ada barongsai aja di pinggir jalan nggak macet. Tuh premis memang berserakan loh di mana-mana ya. Berserakan ya. Iya kan? Barongsai aja. Ya. Tapi gak bisa nggak? Ah? Nggak diambil cing. Iya. Ya gini lah. Di sini aku kayak suka panikan gitu, kayak lambat dikit aja tiu diklaksonin orang gitu cing. Tuh premis lagi. Kacau hidup ini dah. Iya. Premis dong nggak lucu buat apa tadi? Iya. Lo ngerasa pengetahuan tentang stand up udah cukup nih teori? Teori lah paling enggak. Lo belajar secara teori gak? Enggak cukup, masih banyak yang bisa aku pelajari. Gitu. Makin banyak aku lihat senior-senior, makin kebuka gitu. Kemarin yang aku merasa banget ini, Ko Erwin. Dia bilang? Lihat Ko Erwin di Jambore. Iya. Yeah. Lo datang juga Jambore? Datang juga Jambore. Kayak langsung bisa ya materi gitu. Materi ngomongin muak? Iya. Simple banget kan? Iya. Habis nonton itu aku merasa kayaknya aku boros di premis deh, kayak satu premis nggak diperes bener-bener sampai habis gitu. Gitu. Jadi masih banyak banyak teori yang harus kupelajari lagi. Iya. Ambil ngobrol. Secara teori udah tahu, tinggal dipraktekin. Iya. Di open mic. Di open mic. Dan lo termasuk rajin berarti open mic. Kalau gue bandingin sama Aldi ya. Oh, tapi karena dia suci. Suci, Cik. Iya. Karena lo juara 8. Juara 8. Sama lo ini bajunya finalis. Oh, iya ya. Ini hanya finalis yang pakai. Hanya finalis. 13. Bangga enggak sih aku seneng sih? Seneng. Iyalah. Bambonar tidak. Karena enggak dipakai kan, Cik? Enggak dia. Iya, makanya, Cik. Iya, kenapa? Sombong emang. Udah show kemana-mana dia. Kemarin kesini tuh baru banget landing dari Pekanbaru. Tapi di backstage paling ngeselin Bang Bonar kalau buat aku ya. Karena cuman dia yang minta digebukin di backstage. Ritualnya dia, jadi aku duduk cing sila gitu kan biar tenang. Dia di samping siapa aja, gebukin. Dok. Mukanya? Enggak, belakangnya. Oh. Yang lain apa gitu, Bang Bonar aja minta digebukin. Kalau lo sebelum tampil apa yang lo rasain? Gugup, tapi ritualku nggak ada yang aneh-aneh kayak Bang Bonar. Cuma duduk aja gitu, paling dengerin musik, gitu aja. Mules? Enggak.
mau ini beser kencing juga enggak? Iya, kalau kencing ya. Kadang. Ada yang keluar enggak? Kadang nggak ada yang keluar kayak pengen tapi enak aja gitu. Udah berkali-kali gitu tetap pengen kencing. Iya, tapi emang beda-beda. Lo apa di? Apa cing? Kalau mau tampil? Saya tidur di panggung cing. Oh. Di suci. Tidur? Iya cing. Jadi pas orang ngebangun apa lighting gitu-gitu saya tidur tuh di tengah. Dan nggak nonton yang lain, nggak mau nonton yang lain. Oh. Takut. Lo tidur biar apa? Biar menyatu? Iya benar. Anjir. Lagu-laguan. Tapi benar-benar beda loh. Waktu aku masih yang masih di suci belum close mic. Iya. Yeah. Itu rasanya gede banget. Kayak gimana ya? Kayak gede banget penontonnya, banyak gitu-gitu. Pas aku jadi penonton, udah close mic. Ternyata biasa aja. Kayak okay. Maksudnya bisa relax gitu. Aku nonton ketawa-ketawa santai. Tampil. Iya dong. Enggak, kayaknya kalau udah aku tahu nih rasanya duduk di penonton, terus disuruh tampil lagi, kayaknya bisa lebih relax gitu. Oh, kalau lo tampil lagi di Usmari Ismail nih? Nah, kayaknya bisa lebih relax. Lo pernah nggak jadi kiper? Nggak pernah. Kalau kiper? Main bola nih. Terus pernah. Tendangan penalti. Mm-mm. Pernah nggak? Kalau kita sebagai kiper, kita ngerasa tuh deket banget. Dengan jarak yang sama ya? Iya. Kalau iya. Kita sebagai penendang, jauh banget. Oh, padahal iya. Jaraknya sama loh. Premis tuh. Premis lagi, cing. Berserakan ya? Ambil tuh. Aduh. Nanti kebawain aja open mic. Iya ya, emang gitu rasanya pasti. Kalau lo ada di situ lagi, pasti ngerasanya, waduh, karena banyak yang harus lo taklukan. Kalau lo jadi penonton, lo tinggal nikmatin, gitu. Santai banget jadi penonton. Karena kan sebagai penonton, kita udah pasti berada di atas si... Penampil. Iya sih. Secara mental kita udah pasti ada di atas penampil. Apalagi nonton stand up sih, lawak stand up tuh. Rata-rata yang nonton tuh ngerasa ada di atas si penampil. Makanya dia bisa ngetawain. Kalau kita lagi stres, lagi ini, terus nonton itu juga belum tentu ketawa. Beda kayak nonton apa? Musik, beda tuh. Kalau nonton musik tuh kita ngefans gitu. Jadi gampang, amaze-nya tuh gampang gitu. Kalau nonton lawak tuh, kita ngerasa gue ada di atas lo, apalagi cerita-cerita jokes gitu. Iya. Dan pas aku nonton, sebenarnya aku jadi penonton kayak tidak semenakutkan waktu yang kubayangin gitu. Kalau aku yang tampil, aku merasa penonton tuh kayak mengerikan gitu loh, kayak ada takutnya. Ternyata penonton gak semenakutkan itu pas aku yang jadi penonton. Iya. Kan kita cuma mau dengerin, gitu, pengen tertawa. Nggak tahu kenapa kalau lagi tampil, waktu sebelum merasakan jadi penonton, takut. Iya. Ngeri. Tapi udah ada pengalaman sekarang berarti. Iya. Jadi penonton itu tidak semenakutkan itu juga. Cuman kalau kita sombong di atas panggung, itu emang tricky kayak yang Bonar ya. Iya. Ada penonton yang nangkepnya cuma sombong doang, nggak ada lucunya jadi gitu. Ada. Nah makanya kalau dibanding Yono yang menjelek-jelekan diri sendiri, yeah, itu gampang membuat orang tertawa dibanding sama orang yang menyombongin diri gitu. Makanya aku iri sama Bang Yono. Iya, dia diberi menguntungkan banget. Menguntungkan ya. Menguntungkan. Tapi udah star syndrome dia dipanggil. Yono. Iya, di bandel pakai kacamata, pakai topi. Udah gitu, udah kayak gitu. Nggak mau dikenalin orang gitu ya. So-soan banget ya. Nah, emang deh orang tuh emang kacau dah ya. Waktu belum terkenal, kita pengen dikenal. Tapi begitu udah terkenal, kita pengen nggak dikenal. Berserakan ya. Berserakan bener. Iya ya. Premis lucu kagak buat apa. Akhirnya bukan kompetisi, kombut-kombut doang. Iya, iya. Soalnya Yono tuh kayak gitu kan, sebelumnya pasti pengen dikenal. Kayak dimintain foto dah. Dimintain foto itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau keseringan, pengennya kabur-kabur gitu. Lu udah ada yang mintain foto? Kemarin di show 1 ada. Anjay. Tapi udah gak ada lagi sekarang.
Semarang ada, Semarang. Oh iya, di Semarang ada. Yang minta foto lo? Uh-uh. Di Semarang aku happy karena merasa setara gitu. Sama Jono? Uh-uh. Karena habis ngejob diajakin sama anak-anak komunitas. Aku kayak di setarain kayak merasa komik nasional gitu. Udah merasa ada Bang, ada Pak Gamael, ada Yono gitu. Padahal aku memang di bawah mereka tapi merasa dari level yang sama gitu. Senang. Lu udah ada yang minta foto? Ada, Cik. Enak ya? Ya, iya kan? Iya. Bener kan? Udah dikasih ini enggak? Udah dikasih sesuatu enggak? Belum. Belum, aku udah sekali. Sama orang? Heeh. Seneng banget, Cing. Nih buat Mas Irfan. Makasih. Seneng banget. Iya. Tapi kalau lama-kelamaan capek enggak sih kayak gitu? Kalau dikasih sih enggak ya. Minta foto aja yang capek ya. Iya. Minta foto, orang tuh minta foto itu penyebabnya adalah karena dia sering ngeliat kita di TV, dan dia menganggap sama gitu sama kita yang ada di TV gitu. Jadi perlakuan dia tuh kadang nari, kadang ini tuh ngerasa, Abdul sering bercanda gitu. Oh iya. Sering iya. Bercanda gitu. Lama-lama, tapi kalau ditarik-tarik, dicubit-cubit, mak-mak tuh banyak yang nyubit-nyubit, perasaan gue pengen bales. Wah, premis lagi. Ya Allah, berserakan. Berserakan banget premis ini ya. Jadi spesial, Cing, yang tadi. Premis lagi. Tapi kalau dari segi kuantitas, Mas Yono masih lebih banyak dari aku sih diajakin fotonya. Banyak banget dia, Cing, yang ngajakin foto. Dia gimana pas diajakin foto? Happy aja sih dia. Nggak sombong. Iyalah. Baik banget ya. Foto. Terus dia ngebales yang dia star syndrome kan, gue katain star syndrome pas berangkat. Terus pas balik dari Semarang ke Jakarta, beneran ada orang yang manggil lagi. Yono katanya. Oh ini kayaknya bener nih Van katanya. Yeah. Terus deket, diajakin foto. Yono ya? Iya. Yono yang minta foto? Enggak, orang yang manggil tadi. Pasti manggil dong, Yono. Enggak ada siapa-siapa kali, ini bener kayaknya doang gitu. Pas deket, Mas Yono diajakin foto. Foto dulu Mas, foto. Kelar foto, ketawa kami berdua. Bener nih, katanya. Ini bener artis. Wah, terus ya. Iya. Selfie fotonya dia. Pakai timer gak? Pakai timer tuh. Aku yang motoin. Oh, yang motoin. Iya. Kalau minta foto itu, kata-kata yang paling sering tuh, jangan cuma lihat di TV doang. Foto pakai timer 10 detik. Lama. Premis lah gitu. Premis yang berserakan nih. Iya. Cuman iya. Iya. Tapi gue senang pada optimis-optimis gitu dengan dunia stand up. Lo Aldi sih gak terlalu optimis kan, tapi dia udah optimis ya. Iya. Karena kan harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi ya, tergantung. Kan dunia stand up akhirnya tergantung sama yang baru-baru. Orang-orang semangatnya tuh Bonar nih yang di Suci 10 yang sangat berasa ya, karena setelah itu dia langsung bisa banyak berkarya keluar dibanding yang Suci 9. Dan ini berasa banget, lo aja close mic pertama terasa semangatnya gitu, walaupun close mic pertama. Aldi close mic ke 8, beda 5 minggu, juara 8, beda 5 minggu. Lama juga lo. Oke lah Irfan, terima kasih sudah hadir sini. Mudah-mudahan berkat terus, sehat terus. Amin. Dan rezekinya tambah banyak. Amin. Cepat kaya juga. Amin. Jadi artis. Cepat jadi stand up comedian yang bagus, yang keren. Amin ya Allah. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.